ikan. Tapi kalau kalau orang GoPro tak dapat ikan. Aduh. Saya singgah makan jap. Baru pukul 8:10. Baru lagi perjalanan. Weh ada. Ubu. Boleh? Jom. Boleh. Okay. Nak set up ni dulu. Tak udang. Air keru lah. Aduh. Ni kan kalau Omar ni tak ada. Ha? Omar ni kalau tak ada, memang aku sembab biar awak lagi ni kan. Oi, lama tak pergi sini. Oh, dah setahun. Dah setahun. Setahun lebih ke ada kot eh? Sampai sini eh? Lama. Eh, tu dah lama dah. Kau ni. Oh, jaring roll. Tunggu. Jahat ni. Oh, tu. Woi. Oh, bosok siap. Tu seko lagi oh. Pan tu. Tu seko lagi. Tu seko lagi. Tu baru masuk dalam air. Aduh. Tu ni jaring ni eh. Jaring apa? Di terapia. Ini kan jantar api, ada jaring betul sekejap ni. Jantar api lah. Jaring betul bang. Assalamualaikum. Selamat. Sekarang waktu aku pagi. Okey, selamat pagi. Okey. Hari ni aku mancing-mancing lagi. Aku berada di satu spot yang dah lama sangat aku tak turun. Aku berada di tasik yang aku pernah mancing PB. Udang kara. Patin pun nampak. Toman haruan. Sini lah. Aku bersama dengan Zarul. Nanti dengan seorang lagi ada Suaimi. Tak ada target. Mungkin casting je. Tapi sebelum casting tu aku nak pasang bubu naga. Aku nak cari udang kara. Apa kata-kata? Ada sepatah dua kata. Lama tak mancing sini. And, jadi insyaAllah lah hari ni kita cubalah. Hari ni tak tahu lah. Shock gila ni lah. Eh, tak tahu nak cakap apa lah. Eh, teruskan kami. Hari ni kita nak pasang bubu naga. Sebelum kita casting, kita akan pasang dulu. Letak mana ni? Letak ni lah depan sini. Sini, ngala ke depan ni lah. Tempat yang kita selalu pakai tu lah. Dah ikat apa? Dah ikat kot. Oh, let go. Ini tak kuat mampu. Ha? Ini kat lagi. Kita akan pasang bubu naga ni kat depan ni. Sebelum tu kita akan pasang umpan. Ha, video lepas aku pasang umpan tu ramai tanya umpan apa aku pakai. Ha, dia umpan dia macam ni eh. Memang khas untuk makanan udang. Mana nak dapat? Kau kena carilah kat kedai kedai ikan ke kan, kedai jual-jual dedak ke. Okey. Jom kita pasang umpan dulu. Kita tabur lah, tabur je lah tabur. Hmm? Tabur kat atas dia, kita jangan dia jauh, kita tabur gitu. Biar dia masuk kan? Ha. Tapi nanti kan dia jatuh, udang tu makan dari bawah. Pandai nak masuk lah. Okey, kita ambil sikit ni. Ini baju anak aku ni, aku korbankan baju lama dia. Masih ada bau-bau sikit. Ni cara yang dulu lah aku pakai juga lah. Daripada dulu sampai sekarang aku pakai cara ni juga. Dia nak bau je udang ni. Kalau kau ada belacan pun boleh guna belacan juga. Dedak ayam. Okey, kita masukkan. Hello, Assalamualaikum. Dia Zainal, kat mana? Ada bukti lah. Oh, ya ke? Kawan dah masuk lah boleh ni. Udang kara. Kau ke sana sikit. Kau ke sana lah. Kau belah bawah. Aku boleh baling. Tali kau letak je. Ha. Kau lah bawa. Kamu dekat bawah. Kamu boiling ni.
Boleh lah, pandai-pandai lah dia masuk. Jom kita casting. Okay guys, hari ni aku menggunakan dua setup yang berbeza. Satu ni aku sembah untuk Toman, mana Toman menunjukkan diri nanti kita boleh terpujuk. Oh, nak terlepih lah. Satu lagi aku menggunakan setup BFS aku. Dah lama aku tak guna ni. Setup BFS. Curado BFS dengan Zodias BFS. Setup satu set dah. Okey. Jom kita mancing. Tak lekat guys. Nampak tak tadi? Mungkin saiz kecil tu. Dia tak ambil betul tadi tu guys. Tak apa, kita ke depan sikit. Ada biawak pula kat situ. Aduh. Toman pun tak nampak dah. Oh. Apa tu PB? Ha? PB ya? Haruan. Kita tengok Zaro strike. Haruan dapatnya kat tasik ni. Aduh. Haruan. Alamak, grip aku kat beg pula, beg tinggal. Ada dah aku grip. Ya, dah ada kita. Sekilo ada ni. Kepala dia pun dah berlumut dah. Jom, lanjut. Lain-lain. Dia nampak aku takut eh. Aku besar eh. Alah. Kuat lagi ni. Kuat lagi lah. Sini lah, dekat sikit ni. Dekat-dekat sikit. Oh, sekilo lebih ada ni. Turun ni. Pegang dekat bawah insang tu. Ini bukan sekilo ni. Ni ada timbang kat ni? Tak ada. Alhamdulillah. Ya Allah. Timbang tak ada pula. Dia punya nyamuk. Memang tadi ada kecekat ke kau. Kelibat dia. Nak pakai gewang juga. Gewang juga. Aduh. Alhamdulillah. Ini segera kita tak sumpah. Alhamdulillah. Ui, ini 2 kilo lebih ada ni. Pegang ni. Tak gambar. Video. Pakai apa ni? Storm. Batang. Alhamdulillah. Wih, 2 kilo ada ni guys. 2 kilo lebih ada ni. Dia dah lama betapa dalam ni lah, Amir. Dah betapa lah. Alhamdulillah. Dia nak disom sekejap. Gigi dia pun dah rongak. Dah tua ni. Ya ke? Wah. Tua sangat ni. Gigi bawah dia dah kurang lah.
Guys, monster guys. It's a babon. Dah hanyir, dah hanyir. Tu ownernya tu. Guys, besar guys. Pasalah guys. Betul-betul besar ni. Ini oi. Ini anggaran ni berapa kilo ada ni? Cuba aku gambar dia. Ya, aku ambil lah. Ambil lah, kamera. Kamera kau lagi cantik. Alah, alah, alah. Kau ingat ni nak cek kat mana lagi? Nak cek kat mana lagi? Kena dengan Tuhan, kena dengan Tuhan. Kena dengan Tuhan, ya Allah. Silencer Ozmi. Ozmi, okay. Kita nak try skipping jap. Lama tak skipping. Ni kuat tu. Aduh, baik. Ikan tak ada. Kita main skipping lah. Tukar skipping tu bump. Beginner guys, biasa lah. Mana toman ni tak keluar, tak keluar-keluar ni. Agak balik lah. Tengok lah udang ni ada ke tak ada ni. Rasa macam tak ada. Ada. Eh? Ada. 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 Kalau lagi dalam lagi ada. Tak besar lah guys. Ada guys. Apa ekor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor. Udang ni boleh ke hujung lah. Ada ikan kat dalam ni. Udang ikan. Ikan apa? Udang kat dalam ni. Ha? Udang. Dalam kain tu? Mana? Oh, gerak-gerak lah. Oh. Halo? Punya banyak udang kat sini lah. Aduh. Ada telur lah. Telur kuning. Tak tahu tadi kain-kain yang kau nak balik lah udang ni? Eh? Tak nak. Cik ha? Duduk. Balik je lah Rul. Balik je lah. Mana pintu masuk dia orang lah. Oh sini je. Masuk lah lepas. Masuk je lah. Suruh masuk tak nak Rul. Suruh masuk tak nak. Biar dalam ni dulu. Balik nanti bawa keluarkan. Okay guys. Jom.